Oke guys, balik lagi sama gue Fibrin Surya di Sarjana Musik React. Dan hari ini gue akan mereaction Silent Siren Fujiyama Disco, teman-teman. Ini by the way di request oleh teman kita dari Sansan. Thank you untuk requestnya Sansan ya. Bang, request Silent Siren Fujiyama Disco link. Oke, linknya udah dikasih. Thank you banget untuk Sansan. Untuk kalian yang pengen request-request juga, langsung aja teman-teman di Saweria gue di bawah ya. Oke, ini lagu sudah berumur 7 tahun dan sudah mendapatkan 6 million views. Gila, luar biasa teman-teman ya. Cukup banyak ya. Oke, kalau gitu langsung aja coba kita reaction akan jadi seperti apa. Kalau misalnya ada hal yang menarik, nanti gue coba sharekan ke kalian teman-teman ya. 3, 2, 1. Gitarnya Fender Thin Line ya. Tone enak banget. Oke. Bassnya langsung nge-slap, funky banget di depan sini intronya teman-teman. Oke. Cukup funky ya. Alright. Oke. Iringannya slap-slap gitu ya. Ini mereka berapa orang sih? 4 orang ya? Gitar 1, bass 1. Bass ada nggak? Oke. Pas masuk ke lagunya malah dia pakai distortion agak di mute gitu ya teman-teman ya. Gak yang nge-funk banget, malah lebih ke rock guys. Bisa gue bilang sebagai punk rock sih ini. Bassnya sih. Bassnya keren guys. Dapat hooknya teman-teman pas di Fujiyama Disco itu ya. Alright. Oke. Bagian refnya ya. Sebentar, gitarisnya itu juga yang nyanyi. Jadi gitar vokal, bass, drum, keyboard. Asik. Dia disco gitu tapi kayak dandanan geisha gitu ya. Tuh, makin kesini malah makin ngerok loh guys. Di depan funky banget, di sini udah mulai rock gitu ya. Tapi bassnya tetap funky guys, karena dia slap-slap gitu guys. Ngerok banget bagian sini, udah funknya udah berkurang bagian sini guys, udah ngerok banget ya. Jadi ada pencampuran juga nih. Oke. Wow. Oke, transitionnya. Asik. Slapnya asik banget, sangat tasty guys. Oke,
bassnya tuh. Megang kendali banget sih bassnya menurut gue, guys. Oke, sedikit lagi udah mau habis. Suaranya juga kayak cute-cute gitu ya, vokalnya. Balik lagi ke intro depan ya. Disco. Wow, oke. Ini menurut gua MVP-nya di bassis sih, guys. Ini bassnya sangat funky banget ya, teman-teman, yang menurut gua ya. Terus juga di depan ngasih efek-efek yang sangat funky banget dari gitarnya, terus ke bassnya. Abis itu pas di tengah sampai sini tuh udah mulai masuk rock. Ternyata mereka tuh kayak nyampur antara funk sama rock ya, teman-teman. Ini nice banget ya. Oke, thank you untuk Sansan yang sudah merequest video ini. Untuk kalian pengen request-request juga langsung aja di Sawer ya, gua di bawah, dan itu pasti akan gua reaction tergantung dengan antriannya, teman-teman ya. Sekali lagi thank you untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik Reaks selanjutnya. Bye-bye.